Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi allafa baina qulubina wa aslahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasula Rabbana zidna ilma wa rizukna fahma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizukan tayyiba wa amalan mutakabbala Allahumma salli suduruna bi faydil imani bik wa jamili tawakkuli alaih wa hina bi ma'rifatik wa amidna ala syahadati fi sabilik Innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Baik jamaah salat zuhur Masjid Ar-Raudah rahimakumullah wa barakallahu fiikum jami'ah. Alhamdulillah. Mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena saat ini Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita semuanya untuk dihadirkan dalam majelis ilmu sekaligus majelis zikir. Ini merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala karena secara langsung maupun tidak langsung berarti kita memenuhi apa yang dinasihatkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau pernah menasihati sahabat-sahabatnya, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah, mampirlah, jangan cuma lewat saja, tetapi hadiri. Yang namanya taman-taman surga. Maka sahabat Nabi pertama kali mendengar seperti itu kemudian bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Jawabannya apa? Apa itu riyadul jannah? Jawabannya adalah hilaku dzikri. Yaitu majelis yang di dalamnya disebut-sebut asma Allah Subhanahu wa taala, diagungkan Allah Subhanahu wa taala, diagungkan rasulnya, diagungkan agamanya, dimuliakan umatnya, dibela umatnya, itu semuanya masuk kategori namanya hilagul dzikri. Terus apa hubungannya kok disebut dengan riyadul jannah? Taman-taman surga. Kenapa Mbak kalau disebut taman surga? Karena suasana di dalam majelis zikir itu memang seperti di surga. Taman-taman surga. Ya, Allah turunkan yang namanya sakinah, ya ketenangan, ya. Ya damai gitu. Lali sama utangnya gitu ya. Lali. Akhirnya apa? Karena saking damainya kemudian enggak ada suaranya sama sekali. Ya. Enggak ada bunyinya sama sekali, ya. Namanya tenang kan? Karena apa orang itu kalau gelisah apa enggak bisa tidur. Nah, kalau karena udah tenang ya, lupa. Akhirnya apa? Akhirnya tidur pulas. Nah, itu taman surga. Yang kedua apa? Yang kedua di surga itu disebutkan lakum fiha fakihatun
falakum fiha ma tadda'un. Ya, surga itu salah satunya kalau mau makan ada, mau makan daging ada, makan buah ada. Wis cemepak gitu ya. Nah, kita juga begitu, mirip-mirip begitulah ya. Duduk manis tiba-tiba ada minuman. Nah, itu kan namanya riyadhul jannah kayak begitu. Cuma kayaknya ibu-ibu ini protes, kenapa kok terus-terusan istiqomah minuman tok saya. Kapan ada temennya gitu. Jadi yang istiqomah hidangannya. Ya, itu gambarannya riyadhul jannah itu secara visual kita bisa rasakan ya. Makanya sekali lagi perlu kita syukuri bersama ya, kenapa kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam majelis seperti ini. Baik. Kita lanjutkan tentang warna-warni hati nurani kita. Sudah kita bahas sebelumnya pekan lalu bahwa hati itu ada tiga macam jenisnya, ada hati yang sehat, ada hati yang apa namanya selamat ya, dan ada hati yang mati, ada pula hati yang sakit. Hati yang sehat sudah kita bahas kemarin. Sekarang kita bahas bagaimanakah gambaran hati yang mati. Hati yang mati itu gimana gambarannya? Wa huwa dhiddul qalbis salim. Namanya hati yang mati itu kebalikan dari hati yang sehat, hati yang hidup. Bagaimana gambarannya? Fa huwa la ya'rifu rabbah. Hati yang mati itu hati yang orang ini tidak mengenal siapa Tuhannya. Maksudnya tidak mengenal Allah, yang dikenal Tuhan-Tuhan yang lainnya. Tuhannya bisa jabatan, ya, bisa kekuasaan, bisa harta, bisa kemewahan, ya, bisa apa namanya popularitas, ya, ya, bisa betul-betul menyembah secara fisik kepada selain Allah, ya, apakah kepada pepohonan, bebatuan, laut, gunung, langit, matahari, bulan, bintang, dan sebagainya. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena dia enggak mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Seandainya dia kenal Allah Subhanahu wa taala, pasti dia tidak akan tega. Tidak akan mungkin dia menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa begitu? Ya namanya hatinya mati gimana? Sepanjang hidupnya tidak ada satupun waktu yang digunakan untuk belajar mengenal siapa Tuhannya. Sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan profesinya, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan investasinya, sibuk dengan karirnya, ya, sehingga akhirnya apa? Enggak ada waktu atau pura-pura enggak punya waktu untuk belajar siapa sebenarnya Tuhannya itu. Wala ya'buduhu bi amrih, atau cirinya hati yang mati itu dia ini tidak beribadah, tidak menyembah sebagaimana yang diperintahkannya. Terus gimana? Yang ngarang-ngarang sendiri, bikin-bikin cara-cara sendiri, ya, tidak mau merujuk kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau merujuk kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya, tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh para ulama sebagai penerus para nabi, tetapi membuat-buat di dalam agama dengan cara sendiri, ya, akhirnya buat tata caranya sendiri. Alhamdulillah kita di Indonesia ini sudah ada yang memfilter itu. Ya, karena apa namanya ada undang-undang yang melarang aliran sesat itu apa namanya
hidup di Indonesia. Yang terbaru apa itu, Pak? Yang terbaru yang bikin heboh di Jawa apa? Kerajaan apa? Kerajaan Sejagat. Enggak tahu juga gimana Kerajaan Sejagat itu. Ya mencakup Cina, mencakup Amerika, mencakup Sejagat kan berarti kan semuanya tunduk pada mereka berdua ya, termasuk semuanya ya. Itu sudah ditengarai sebagai aliran dan sesat ya. Itu karena balayak budu bi amri ya, memang beribadah, memang menyembah, tetapi dengan caranya mengikuti hawa nafsunya. Wa ma yuhibbuhu wa yardahu ya, dan juga tidak mencintai dan juga tidak meridhoinya. Tidak ada upaya untuk membangun, menumbuhkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada upaya untuk menumbuhkan rasa ridhonya kepada yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tidak ada upaya untuk menumbuhkan rasa cintanya kepada Islam dan kaum muslimin. Justru dia isinya hanya dari benci ke benci, dari menebar kebencian, dendam, kesumat ya, ketidaksukanya betul-betul ditampakkan ya. Karena itulah hatinya sudah mati begitu. Terus bagaimana? Bal huwa waqifun ma'a syahawatihi. Justru mereka ini dalam posisi mengikuti, memperturutkan hawa nafsunya, syahwatnya ya, waladzat, dan juga kemudian kenikmatannya, kesenangannya ya, itu yang diperturutkan itu. Hidup cuma sekali, ayo kita nikmati, begitulah kira-kira. Terus gimana? Ya suka-sukanya ya. Walau kana fiha sakhata rabbuhu wa ghadabuhu. Meskipun dengan dia melakukan seperti itu mengundang murka dan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak peduli ya. Dia enggak peduli karena memang hatinya sudah mati. Fa huwa muta'abbidun li ghairillah. Orang yang hatinya mati itu yang disembah pastilah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. In ahabba ahabba li hawahu. Kalau orang seperti ini mencintai, maka yang mendorong cintanya itu semata-mata hawa nafsunya. Wa in abghadha abghadha li hawahu. Dan kalau dia ini marah atau murka atau benci, maka juga yang mendorong semata-mata karena panggilan dari hawa nafsunya. Wa in a'ta a'ta li hawahu. Dan kalau dia ini memberi, yang memberinya juga yang dorong memberinya itu karena semata-mata hawa nafsunya. Wa in mana'a mana'a li hawahu. Kalau dia ini menahan untuk tidak memberi, juga yang menjadi pendorongnya adalah karena hawa nafsunya. Singkat kata, fahawahu asirun indah. Bagi dia, maka syahwat itu adalah panglimanya. Syahwat adalah yang menjadi rujukannya, yang menjadi pijakannya itu adalah hawa nafsunya. Wa ahabba ilaihi man radhiya maulahu. Dan kemudian ya, keduanya itu lebih ia sukai daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya. Maka fal hawa imamuhu wa syahwah qaiduhu. Maka hawa nafsu itu menjadi imamnya, menjadi pemimpinnya, dan syahwat itu menjadi pimpinannya, menjadi panglimanya. Wal jahlu sa'ikuhu. Kemudian
kebodohan itu menjadi sopirnya, yaitu menjadi pemandunya. Wal ghaflah markabuhu, adapun kelalaian itu akan menjadi kendaraannya. Fahuwa bil kufri bitasinin pitasni agrodi duniawiyah magmurun. Orang seperti itu pikirannya dipenuhi dengan hasrat, ambisi untuk mendapatkan segala harta benda dunia. Wabi sakratil hawa wahubul ajilah makhmurun. Ia dimabuk cinta terhadap keinginan dan cinta yang sifatnya sesaat saja. Nah, begitu jemaah sekalian gambaran dari hati yang mati. Mengerikan, membayangkan kalau misalnya hatinya mati seperti itu bagaimana? Ya, jangankan untuk diajak ibadah, bahkan baru dengarnya sudah akan keluar kata-katanya yang menyakitkan, kata-kata yang menunjukkan kebenciannya dan sebagainya. Yunadi ilallah wa ila dharil akhirah min kul min makanin ba'idin. Maka jika pemiliknya itu diseru, orang yang hatinya mati itu misalnya diajak kepada Allah dan negeri akhirat, ya maka kemudian dari kejauhan, maka ia pun mengikuti seruan dan dia pun enggan untuk mengikuti seruan dan nasihat. Dia tidak mau. Falastajibu linnasih. Jadi dia tidak akan mempan dengan nasihat. Ya, karena hatinya sudah mati. Wa yattabi'u kulla syaitani marid, dan dia hanya akan mengikuti setan yang durhaka, yang membangkang. Ad-dunya taskhutuhu wa turdihi. Dunia itu akan menjadi pengendali amarah dan kesenangannya. Wal hawa yasumuhu amma siwa, dan kemudian hawa nafsunya itu membuatnya dia tuli dan buta terhadap apapun siwa al-batil, ya kecuali kebatilan, termasuk yu'mihi, yaitu membutakannya. Famukhalatatu sahibi hadil qalbi sakmun. Apabila kita ini bergaul dan berteman dengan orang yang memiliki hati seperti itu akan mengundang datangnya penyakit. Wa mu'asyaratuhu sammun. Kalau kita mu'asyarah, yaitu bergaul, berteman, maka itu sammun, itu hanyalah menjadi racun. Wa mujalasatuhu halak. Adapun kalau kita berada dalam majelis bersama orang seperti itu hanya akan membinasakan. Nah, ini jemaah sekalian gambaran umum dari hati yang mati. Sekarang coba kita renungkan. Bagaimana kita ini, ya? Bagaimana kita ini? Yang alhamdulillah hari ini Allah berikan kita kemudahan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan saja. Saat hidayah masih jauh dari kita, ya. Kemudian kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita alergi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan pada waktu itu penyebabnya siapa? Yang membuat kita begitu siapa? Kita sendiri ataukah siapa? Ya. Kalau kita sepakat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Yang itu banyak, manusia makhluk sosial. Yang terjadi kalau tidak kita yang mempengaruhi, kita pasti dipengaruhi. Kalau enggak kita mendominasi lingkungan, kita yang terdominasi oleh lingkungan. Kan gitu saja rumusnya. Khususnya kita ketika masih muda.
ya gerata-gerutu dengan teman-temannya gitu. Apakah ketika SMA, apakah ketika kuliah gitu. Coba kita renung-renungkan aja gitu. Kira-kira posisi kita waktu itu mempengaruhi apakah dipengaruhi, mewarnai apakah diwarnai. Ya, posisi kita di mana? Kemudian ujungnya apa? Ujungnya dari pergaulan kita itu kira-kira mengarah ke positif apa negatif? Cuma kita renung-renungkan aja gitu. Ternyata pada sebagian besar manusia itu betul-betul bergantung kepada lingkungan. Betul-betul bergantung kepada lingkungan. Coba kita renungkan. Kenapa kita kemudian suatu ketika itu merasa malas untuk beribadah? Kenapa kemudian kita suatu ketika kita rajin beribadah? Betulkah itu murni berkecamuknya pribadi kita tanpa ada peran dari lingkungan? Coba kita renungkan. Nah, maksudnya apa? Kalau misalnya kita ini, Bapak Ibu sekalian, ternyata dari introspeksi diri kita itu, ternyata sebagian besar yang membuat kita ini baik adalah karena dorongan lingkungan, maka kita harus hati-hati. Hati-hati memilih teman, hati-hati memilih sahabat, hati-hati memilih orang karib, sahabat dekat. Kita harus hati-hati, harus betul-betul dipastikan itu mengkondisikan kita ke arah yang benar. Jangan coba-coba untuk nekat. Sudah tahu ini membahayakan iman saya, membahayakan Islam saya, membahayakan ibadah saya, malah kemudian kita berakrab-akrab dengan mereka. Hati-hati. Ini khususnya bagi siapapun yang ya dari kontemplasi kita ini, dari introspeksi diri itu, kita ternyata banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Udah jelas kuncinya itu. Tetapi kalau misalnya ya kita ini alhamdulillah ya, kita misalnya ibadah enggak terkait dengan lingkungan. Maksudnya sendiri ya kita ibadah, banyak orang ibadah. Ada yang muji ibadah, ada yang mencaci maki ibadah. Itu artinya apa? Ini betul-betul sudah muncul kesadaran dari diri kita tanpa ada ketergantungan dengan lingkungan. Kalau yang begini ya enggak apa-apa. Berarti jenengan punya bakat sebagai seorang dai, sebagai pusat pengaruh. Berarti jenengan itu punya bakat sebagai yang mewarnai. Ya, harus bersyukur kalau bisa begitu. Bahkan jenenganlah yang menyemangati orang lain, mengkondisikan orang lain. Itu bagus kalau bisa begitu. Nah, masing-masing kita itu Allah kasih itu beda-beda gitu. Saya sebut cuma dua golongan aja itulah. Anggapnya dua macam itu. Lingkungan, maka jenengan jangan coba-coba. Itu bahaya ya. Karena sebagai contoh ini kejahatan yang paling mengerikan, ini yang paling mendunia adalah narkoba, ini contoh. Itu hampir 100% prosesnya itu karena terpengaruh oleh lingkungan. Gimana Bang Gim? Gimana Bu? Bener-bener Bu? Hampir semua ya asal muasanya orang terkena narkoba itu jarang yang mengawali langsung pengen narkoba. Hampir pasti karena faktor lingkungan. Dan berarti hampir bisa dipastikan orang-orang yang menjadi korban narkoba itu adalah orang pada golongan yang kedua. Dalam arti apa? Yang dia itu betul-betul baik buruknya, jatuh bangunnya itu bergantung kepada lingkungan. Itu bukan salah. Kita harus mengenali diri kita. Kita cuma harus mengenali diri kita. Kita ini siapa? Dan saya ingin katakan, sebagian besar manusia memang begitu. Memang mengandalkan, bergantung bagaimana lingkungan. Sampai ada peribahasanya. Gimana Pak peribahasanya Pak? Di mana bumi di
di mana bumi dipijak, maka di situ langit dijunjung. Gimana cara junjungnya, Bang? Cara junjungnya langit itu gimana? Itu contohnya. Artinya apa? Udah dari awal udah pasrah, saya harus mengikuti lingkungan itu, gitu. Enggak peduli baik buruk benar salahnya, itu nomor dua. Yang penting karena saya tinggal di situ, saya harus ikuti. Yang begini-begini ini, ya Mas, ini bahaya. Maksudnya bahaya itu kalau kena pergaulan lingkungan yang enggak benar itu rusak, itu rusak. Itu narkoba. Selain narkoba apa itu, Pak? Yang betul-betul hampir mutlak itu sebabnya karena faktor pergaulan. Apa? Oh iya, LGBT. Itu jelas sekali itu. LGBT itu hampir mutlak itu adalah faktor lingkungan. Hampir mutlak itu, mirip narkoba. Termasuk miras misalnya. Sama. Miras itu betul-betul hampir mutlak faktornya karena faktor lingkungan. Ya, LGBT tadi sebagai perwakilan adalah perwakilan dari kejahatan susila lah ya, segala macam, apakah pergaulan bebas, segala macam itu hampir mutlak karena faktor lingkungan. Ya. Dan sebagai bukti bahwa manusia itu anak lingkungan, anak sosial itu adalah muncul yang namanya tren atau mode. Ya, itu contohnya. Itu kan contoh. Memang kita ini umumnya betul-betul oleh karena itu setelah kita mengetahui betapa jadi kuncinya berarti apa? Berarti kita harus menciptakan lingkungan. Itu. Setelah kita tahu ganasnya lingkungan itu, jangan kita takuti. Tapi kita harus tahu langkahnya. Langkahnya apa? Berarti apa? Kita harus bisa menciptakan lingkungan yang kondusif untuk iman dan takwa kita. Nah, alhamdulillah agama kita sudah punya pakemnya. Yang mudah, yang reguler, yang tiap saat kita bisa menguatkannya. Misalnya apa? Masjid ini. Masjid itu harus jadi rumah kita yang kedua. Rumah yang dimana kita sehari itu harus menjadi pencipta lingkungan yang kondusif untuk tumbuhnya iman dan takwa kita. Jangan malah terbalik. Rumah malah menjadi lahannya maksiat. Waliyadzubillah. Karena itu pertahanan kita. Ibaratnya dia adalah benteng kita itu rumah. Ya. Tetapi rumah saja enggak cukup. Maka dimanapun kita beraktivitas, di situ kita berupaya untuk membuat bentengnya pula. Di mana kita habis waktu di tempat itu, maka kita harus menciptakan, membuat bentengnya. Karena apa? Sekali lagi, hati sakit, hidup, sehat, mati, itu semuanya ternyata sebagian besarnya karena faktor lingkungan. Dan jenengan mungkin bisa merasakan ya, antara lama tidak ikut kajian dengan rutin ikut kajian, kira-kira bedanya apa? Pasti kita bisa merasakan. Makanya orang yang betul-betul murni dari dalam dirinya itu bisa membangun iman dan takwanya itu betul-betul langka. Anggap saja tidak ada. Anggap saja tidak ada. Walaupun ada, anggapnya tidak ada. Tujuannya apa? Supaya kita ini, ayo kita kerjasama. Ayo kita tolong-menolong, ayo kita saling bantu. Mewujudkan lingkungan benteng yang tangguh ya, sehingga kemudian kalaupun ada kotor, jelaga, polusi di luar, kita punya benteng yang kita kembali, saatnya kembali ke benteng, dibersihkan, dikuatkan dan sebagainya. Lama-lama nanti akhirnya bisa seperti para pendekar, para dai kita yang hebat ya, yang masuk ke tanah Jawa dalam keadaan berapa orang muslimnya?
Jadi Islam itu masuk ke Indonesia sekitar tahun 800. Waktu itu muslimnya berapa, Pak? Waktu pertama kali Islam masuk Indonesia, muslimnya berapa? Muslimnya adalah ya tidak ada, namanya baru masuk. Iya kan? Itu manusia-manusia hebat itu adalah yang pertama kali menginjakkan kaki suatu negeri di mana belum ada muslimnya sama sekali. Akhirnya muslim itu berkembang bukan lagi belasan, puluhan, tetapi ratusan, ribuan, bahkan sampai jutaan seperti di negeri kita ini. Ya. Kalau mereka mentalnya takut sama lingkungan, baru menjejakkan kaki langsung pulang. Waduh, ternyata enggak ada temannya, pulang aja. Khawatir nanti terkontaminasi, khawatir kena polusi, pulang aja. Nah, qadarullah, di semua negeri itu Allah pasti yaitu adakan, ya, manusia-manusia yang tangguh itu selalu ada, ya, yang dia bukan menunggu orang lain berbuat baik, tapi saya harus memulainya, saya harus melakukannya sebelum yang lain melakukannya. Saya harus mengkondisikan sebelum dikondisikan orang lain. Qadarullah itu selalu ada. Umat Islam yang seperti itu selalu ada. Ya. Yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ta'ifatun min ummati dhahirina al-haqqi. Selalu ada segolongan dari umatku itu yang mereka ini siang malam bekerja untuk zohirina ala haqi, untuk memenangkan, menampakkan, menguatkan agamanya, kebenaran. Enggak peduli dengan yang mencaci makinya, yang menghinanya, lingkungan kayak apapun, tidak menjadi penghalang. Dia akan terus bekerja. Nah, itulah para ulama-ulama kita ya seperti itu. Ulama pejuang itu begitu. Dia tidak menunggu zamannya supaya enak dulu, ya. Itu nanti konsep hijrah juga masuk itu. Kalau jenengan apa namanya? Kenapa kok milih tempat tinggal di sini? Oh, ya di sini dekat masjid. Oh, di sini banyak muslimnya. Ini banyak orang yang taat. Apakah itu salah? Baik bagi kita yang betul-betul anak dari lingkungan. Tetapi kalau semua begitu, jadi enggak baik juga. Berarti apa? Enggak berkembang umat ini. Islam enggak berkembang. Terbatas pada yang sudah ada. Tidak tumbuh. Karena enggak ada yang berani. Enggak ada yang berani untuk menyebar. Enggak ada yang berani kemudian. Ya sudah, di sini sudah banyak. Saya ingin yang masih baru. Di sana belum ada. Masih di sana kosong. Ya. Apa namanya? Yang imami, ya Pak Ahmad. Yang komat Pak Ahmad. Yang muadzin juga Pak Ahmad. Ya, makmumnya juga Pak Ahmad. Berarti apa? Cuma satu orang saja. Kalau kita mintanya lemah, kita tinggalkan itu. Tapi kalau kita udah punya bekal yang cukup, itu adalah tantangan dakwah. Kan begitu. Ya sudah, di sini sudah berkembang bagus. Ayo kita kondisikan di tempatnya ini supaya bagus semuanya. Nah, begitu. Dengan kata lain, harapan kita apa? Harapan kita kalau dari hati yang mati menjadi hati yang sakit. Nanti kan begitu. Setelah sakit itu kemudian menjadi sehat. Kalau udah sehat, yang awalnya dia selalu bergantung dengan lingkungan, akhirnya dia mulai berani untuk ayo kita ciptakan lingkungan yang kondusif di sini. Ya udah bagus, ciptakan kondisi yang bagus lagi di tempat yang lainnya. Itu hati yang sehatnya ya begitu. Jadi dia menjadi tumpuan harapan dari umat, dari masyarakat. Nah, semuanya apakah itu miliknya orang? Tidak, itu semua kita bisa. Semua kita bisa punya hati yang sehat, semua kita bisa menjadi pembentuk lingkungan asal kita mau menapaki jalan yang ditempuh oleh mereka-mereka yang soleh, mereka-mereka pejuang, mereka-mereka yang berjuang tanpa kenal lelah untuk menegakkan agama ini. Semua kita bisa.
Yang penting dari awal kita punya niat ke sana. Tapi kalau kita dari awal enggak punya niat, ya enggak akan bisa. Nah, sehingga akhirnya apa? Akhirnya gambaran dari hati yang mati seperti yang tadi kita sebutkan itu akhirnya sedikit-sedikit terkikis. Ya. Terkikis. Saya punya teman dulu, ini tahun cerita tahun 85. Tahun 85 itu di kampus itu hampir enggak ada yang pakai jilbab. Tahun 85. Kampus mah ya. Bahkan sampai sekarang ada pondok yang malah enggak ada yang pakai jilbab. Di Gontor tuh, Pak. Kenapa, Pak? Kenapa di Gontor Putra itu enggak boleh pakai jilbab, Pak? Ya malah medeni bakalan di Gontor Putra ada yang pakai jilbab. Oh, itu santrinya laki-laki semua. Ya. Jadi maksudnya bukan begitu. Ini kampus umum maksudnya. Dia ini enggak berani pakai jilbab. Teman kita perempuan enggak berani pakai jilbab karena beratnya tantangan di kampus itu. Tetapi sementara dia itu rajin ikut kajian. Pas kajian dia pakai jilbab. Nanti kuliah dilepas jilbabnya. Nah, suatu ketika dia ini jadwalnya kajiannya dengan jadwal kuliah itu mepet. Jadi pas kajiannya juga molor-molor karena asik begitu, tahu-tahu sudah habis waktunya, harus ke kampus. Akhirnya dia langsung lompat, langsung berangkat ke kampus. Dia lupa enggak melepas jilbabnya. Lupa, dia masuk kampus dalam keadaan pakai jilbab. Nah, sudah di dalam kelas, bingung dia ini, mau saya lepas apa enggak gitu kan. Karena udah kepalang basah di dalam gimana. Akhirnya dibiarkan, maksudnya enggak dilepas karena bingung. Setelah enggak dilepas, di luar dugaan itu enggak ada reaksi apa-apa. Bayangannya kan akan dibully, ditanya, diintimidasi. Ternyata sampai selesai kuliah itu semuanya diam, enggak ada yang mempermasalahkan. Akhirnya dia mulai mikir, loh ternyata enggak apa-apa. Ternyata enggak apa-apa. Akhirnya merasa, wah, berarti selama ini saya itu hanya kekhawatiran yang berlebihan. Ternyata setelah kayak begitu ternyata enggak apa-apa. Akhirnya kemudian mulai berpikir untuk, oh kalau gitu saya akan mengajak teman-teman saya supaya ada temannya. Supaya banyak yang nanti akhirnya bersama, akhirnya apa? Semakin kuat barisannya. Nah itu contohnya. Makanya itu tahapan itu gak apa-apa kita lalui. Semua kita ini dalam proses yang gak bisa kita hindari. Mungkin kita semuanya dulunya hati kita mati semuanya. Gak apa-apa. Sebagai realitas itu kita terima. Yang penting kita semuanya berusaha. Setelah itu gimana supaya dari mati menjadi berpenyakit, gak apa-apa. Masih sakit-sakitan gak apa-apa. Terus begitu sampai akhirnya hati kita sehat semuanya. Nah, saya kira demikian. Hanya mas kalian, ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Ibu, ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Ya, baik kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas, kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya, babil khusus untuk mengokohkan iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan keistiqoman di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.